Kasus pembunuhan karena percintaan ini. Cinta segitiga anak muda. Jadi pada hari ini Selasa 4 Juni di Urupat kami mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan atas nama saudari Ratri Pramuta 21 tahun warga Desa Ronggo Kecamatan Jagan, di mana terduga pelakunya sudah kita amankan dengan inisial saudara KA 21 tahun pekerjaan buruh bangunan sama warga Desa Ronggo juga Kecamatan Jagan. Dimana kronologisnya yang kami dapat berdasarkan keterangan awal yaitu tersangka dengan korban ini memiliki hubungan kedekatan, dimana tadi pagi sekitar pukul 8 tersangka memanggil korban ke rumah tersangka, lalu ketika korban datang tersangka dan korban masuk ke dalam kamar, jadi cekcok mulut antara tersangka dan korban. Kemudian oleh tersangka, korban kemudian dibentukkan kepalanya ke arah tembok sebanyak 3 kali. Lalu korban tidak sadarkan diri. Kemudian oleh tersangka, korban ditusuk lehernya dengan gunting. Kemudian tersangka juga mengambil pisau di dapur dan menggorokkan pisau tersebut ke leher korban. Ini perawal dari keterangan tersangka yang sudah kita amankan. Namun untuk pastinya saat ini sedang kami lakukan otopsi dari tim Bidokes Polda Jawa Tengah. Nanti kami tunggu hasil otopsi. Jadi hasil penyelidikan motifnya apa? Untuk keterangan awal dari tersangka, setelah kita interogasi, motifnya yaitu tersangka dan korban mempunyai hubungan kedekatan dan tersangka mendapat informasi korban bertunangan dengan orang lain sehingga tersangka emosi. Jadi memang tersangka dan korban ini kan punya hubungan kedekatan, jadi tersangka memanggil korban melalui handphone, menghubungi, kemudian korban datang karena memang masih satu desa. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.